Habis seru lagi kalau kita bagi-bagi uang. Ini dia Quick Round. Yes, di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Ini bisa diperebutkan oleh seluruh pemain kita. Dan ini caranya gampang, tinggal menebak top surveinya saja. Langsung saja, ayo maju ke depan semuanya, let's go. Ya, di sini kita akan menghadapkan nih satu dengan yang lainnya. Pemain satu dan pemain satu, begitu pun berikutnya. Satu tangan dekat tombol. Saya punya uang 1 juta rupiah. Siap. Tebak top surveinya. Apa alasan orang memilih beli produk lokal daripada impor? Karena murah. Murah. Karena lebih murah. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak? Murah, murah, murah. Ada. Yes. Harga terjangkau. 1 juta rupiah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya orang kedua, Kairis lawan Rami. Tadi suami dengan suami, sekarang istri dengan istri. Keluarga Paci sudah mendapatkan 1 juta rupiah, keluarga Kairis Petra belum mendapatkan uang. Siap. Untuk kalian berdua, para istri, saya punya uang 1.500.000 rupiah. 1,5 juta nih, 1,5 juta. Siap. Tebak top surveinya. Di mana biasanya anak kecil berdiam diri saat ngambek di rumah? Kamar. Di kamar. Di kamar. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada dong. Di kamar. 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 Oh. Ada. Ada di kamar. 1.500.000 rupiah. Orang ketiga maju. Keluarga Kairis Petra masih belum mendapatkan uang. Keluarga Paci sudah 2,5 juta rupiah. Hadiah semakin besar. Kali ini adalah 2 juta rupiah. Siap? Tebak top surveinya. Soalnya adalah profesi apa yang berhubungan dengan pernikahan? Dokter. Dokter. Pernikahan ya, aduh. Survei membuktikan. Dokter. Tidak ada. Padahal mungkin sebelum mereka kadang-kadang periksa kesehatan dulu, ya. Mempelai wanita dan mempelai pria juga. Oke, tapi bukan itu. Ayu, profesi apa yang berhubungan dengan pernikahan? Penghulu. Penghulu. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Soal semua uangnya direbut oleh keluarga Paci. Keluarga Kairis Petra masih 0 rupiah. Sementara keluarga Paci sudah 4,5 juta rupiah. Siap ya, ayo. Hadiah lebih besar lagi. 2,5 juta rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Tebak top surveinya. Sebelum ada GPS, apa yang dilakukan orang untuk mencari lokasi suatu tempat? Nanya orang. Nanya orang. Bertanya.
ini sudah sangat jarang dilakukannya. Survei membuktikan. Wow, 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 nanya orang. Ada. Luar biasa nih. 2.500.000 rupiah. Ini luar biasa loh. Dari 5 pertanyaan yang akan saya bacakan, 4 sudah dibacakan, 4-4-nya direbut oleh keluarga Paci. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Keluarga Keris Petra masih 0 ya. Sementara keluarga Paci sudah 7 juta rupiah. Wow. Kita bersama dengan orang kelima, Lia dan juga Zoel. Hadiahnya adalah 3 juta rupiah. Kalau Zoel yang bisa menjawab, berarti 3 juta, akhirnya ada uang keluarga kalian. Masih 0 sampai sekarang. Tapi jika Lia yang bisa menjawab, 10 juta diangkut bersih oleh keluarga Paci. Siap, 3 juta, 3 juta. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang bersiap. Tebak top surveinya. Apa yang istri harapkan ke suaminya saat sedang datang bulan? Disayang. 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 Survei membuktikan. Oh, 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 oh. Ada. Ada, diberi perhatian, disayang. Aduh, aduh, aduh. Akhirnya, akhirnya punya uang juga. 3 juta rupiah. Wow, 3 juta yang paling berharga ya. Pride, masa 0 dari tadi. Berarti keluarga Keris Petra sudah 3 juta. Keluarga Paci 7 juta rupiah. Silakan, silakan kembali ke tempat masing-masing. Luar biasa, buat tepuk tangan untuk kedua keluarga.